Halo, assalamualaikum. Kembali lagi di YouTube channel Papip Gendong. Dan kali ini saya akan memberikan tips bagaimana menggendong dengan menggunakan ring sling. Yang perlu kita perhatikan yaitu yang pertama adalah threading kain di dalam ringnya. Yang kedua, ketika kita akan buat kantong, jangan terlalu besar dan jangan terlalu kecil. Yang ketiga, posisikan ring di bahu atas sehingga ketika anak nanti masuk, ringnya nggak terlalu turun jauh ke bawah. Sekarang saya akan memberikan tutorial bagaimana menggendong menggunakan ring sling.